Selamat siang, ini kita mau mereviewkan barang sebelum dikirim ya. Jadi ini untuk orderan Toyota Innova kalau nggak salah ya. Tipe H4 ya. Dual color, Automax 6000 Kelvin dan 3000 Kelvin ya. Jadi saya sudah berkali-kali berulang-ulang berbicara soal Automax ini ya. Jadi review ini adalah dibikin sebelum barang dikirim ya customer. Jadi barang yang dibeli adalah benar-benar bagus ya. Soalnya namanya barang datang dari pabrik buatan China ya. Ya tahu sendiri deh namanya barang buatan Cungko gitu ya. Makanya kita harus mengecek ulang wattnya, luxnya. Cut off ininya juga tamengnya ya, kadang-kadang nggak presisi lah istilah kasarnya ya, nggak sesuai gitu ya. Jadi ini adalah Automax tipe DC, ini barang original ya, karena saya salah satu distributor di Jakarta. Ini Automax adalah embossnya, jadi ini barang original, bukan barang palsu bro. Karena bisa saja ya namanya barang kardusnya Automax, dalamnya bukan ya, namanya barang dijual beli online seperti itu. Jadi ini asli, ada emboss Automax DC, chipnya yang versi terbaru sudah chip sebelahnya chip dempet nih ya. Ya, versi chipnya masih chip lebar bukan chip dempet. Ada dua buah kuning putih untuk low beamnya. Ya, bagian bawahnya adalah high beamnya warna putih dan ini sudah di seal ya. Sudah di seal ya, jadi supaya tidak bocor. Ya, ada garansi 6 bulan sejak tanggal pembelian lah ya. Ada nomor registrasinya juga. Oke, kita sebelum kita nyalakan, kita cek dulu tadi ya. Saya sudah lihat tamengnya oke. Ini adalah full adjustable ya. Full adjustable dalam arti 360 derajat penyetelannya ya. Jadi LED ini bisa disetel 360 derajat. Mau agak maju bisa, agak mundur bisa ya. Karena dia sistemnya seperti ini. Enak sekali ya karet. Nah, karet ini kalau Anda pas masang keras, pas muternya keras, gampang kasih pelumas bro, kasih pelicin gitu ya. Jadi supaya enggak perih. Ya, ngerti enggak maksudnya? Oke. Jadi kasihin tetesin baby oil ya, atau tetesin minyak goreng, olesin ya. Jadi supaya nanti masuk ke sini enggak seret gitu ya. Jadi enggak sakit merintih begitu, bro. Ya. Jadi ini bisa diputar 360 derajat, maju mundur bisa ya. Ya, jadi dudukan ini sangat-sangat adjustable gitu ya. Karena tiap-tiap mobil fokusnya berbeda. Kadang ada yang bisa harus dimentokin, kadang ada yang tarik mundur sedikit lebih bagus. Nah, ya seperti itu. Itu review dari customer sendiri. Pak, ternyata harus agak ditarik sedikit agak bagus gitu ya. Agak lebih tebal atau agak lebih lebar. Nah, itu suka-sukanya yang punya mobil gitu, maunya bagaimana ya. Tapi kita wajib ngetesin juga cahayanya. Nah, ini warna putihnya, ini warna kuningnya. Ini warna putihnya ya. Jadi dia bisa dua warna, itu dual color itu di bagian low beamnya ya, low beam bagian lampu dekatnya. Jadi lampu dekatnya Anda bisa warna kuning, bisa warna putih itu ya. Nah, ini warna putih. Jadi low beamnya bisa berubah warna. Cara ubah warnanya gampang, matikan nyalakan switch lampu mobilnya, jadi dia akan berubah warna itu ya. Nah, tuh seperti itu ya untuk bagian lampu dekatnya. Wattnya adalah sekitar 18 watt ya. Warna kuning saat ini terbaca 17. Tadi start 18. Nah, kalau yang putihnya adalah tuh 18,6. Oh, 16. Jadi 17 watt lah kira-kira ya. Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya. Lampu dekatnya akan berubah warna putih atau kuning. Nah, ini adalah lampu jauhnya. Lampu jauhnya mau Anda matikan nyalakan tetap warna putih. Jadi lampu jauh tetap warna putih dan wattnya sama sekitar 17 watt ya, dual color.
LED seperti ini sangat berguna di saat musim hujan atau Anda yang tinggal di daerah dataran tinggi ya, yang banyak kabut, sering hujan, Bogor, Bandung ya, Lembang ya, seperti itu. Kipasnya pun silent, jadi Anda tidak perlu khawatir berisik masuk ke kabin gitu ya. Masih banyak yang bertanya kepada saya cara pemasangannya bagaimana yang benar. Nanti waktu sudah barang sampai, kalau nggak mengerti ya kita pandu lebih lanjut lah ya, soal arah dari payungnya gitu ya. Dari payung bohlam arahnya nanti kalau belum paham ya, nanti kita secara pribadi jalur Japri ya, WhatsApp 0898-269-3838 ya. Jangan khawatir, beli dengan saya barang original, garansinya pasti 6 bulan untuk Automax, yang pasti saya bisa memandu Anda soal pemasangan. Jika bermasalah tinggal kirimkan balik kalau rusak gitu ya. Nah yang pasti adalah harus pas pemasangan meng-adjustnya itu kan Anda harus dipandu gitu ya. Nah saya siap memandukan, jadi saya bukan hanya sebagai penjual, tapi saya siap membantu Anda ya. Karena nanti kalau beli dengan orang lain, nanti Anda kesulitan masang, nanti tidak bisa ada yang membackup gitu ya. Nah soal polarity, polarity LED ini bisa dibalik ya. Jadi ini negatif common, nah ini positif ya. Nah ini lampu jauhnya bisa. Nah kalau kita balik commonnya positif, bisa, bisa ya. Jadi nggak ada masalah. Nah karena banyak masalah, banyak masalah loh di sini, bocor listrik di mobil ya. Nah di bocor itu kita harus mendesain satu kabel set sebenarnya. Kabel set itu kita harus desain. Nah, Bapak bisa beli terpisah. Saya bisa mendesainkan gitu ya. Saya prefer misalnya kalau mobilnya error gitu ya. Error itu dalam arti dia posisinya high beam terus atau dia low beam terus, dia tidak bisa high beam. Nah, error seperti itu mungkin ada listrik bocor di mobil, di mobilnya karena mobilnya mungkin kemakan usia, kabel-kabelnya pada nempel atau lembab gitu ya. Soket-soket oksidasi. Nah, itu kita bisa bantu buatkan satu kabel relay setnya ya untuk LED ini gitu ya. Bisa dibeli harganya murah karena belinya dengan saya gitu ya. Jadi kita siap, tapi saya sih berusaha jangan sampai ya pakai kabel set seperti itu. Jadi LED-nya ini saya maunya PNP, jadi tinggal pasang, tinggal colok gitu ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Ini review untuk yang barang yang mau dikirimkan gitu ya. Nah buat saudara-saudara yang masih ragu barang produk ini ya, saya siap membantu Anda untuk menjelaskan gitu ya. Jangan sampai Anda beli di tempat lain nanti ternyata nggak bisa dipasang, nanti malah baru konsultasinya ke saya gitu ya. Jadi sebaiknya sebelum beli konsultasi dulu ke saya, LED mana yang cocok, mana yang rekomen untuk mobil saudara ya. Oke. Untuk pembelian mulai bulan Juli dapat LED kabin ya, LED kabin, dan ini akan kita buka karena packagingnya sudah jelek, saya malu ngasihnya. Barang LED-nya sih masih bagus, Bro, karena ini stok lama ya, makanya kita bonuskan deh itu ya. Bentar, susah banget. Ya. Kita bonuskan tuh. Kalau packagingnya mah saya buang aja. Ini adalah LED lampu kabin gitu ya, lampu kabin. Jadi taruhlah di kabin mobil. Jadi lampu baca di mobil ya. Lampu baca. Nah, LED-nya kita akan teskan juga sebelum dinyalain. Ini barang sangat awet, Bro. Ini barang stok lama. Jadi LED-LED zaman sekarang ya banyak dijual di online itu COB, chip on board. Panas, Bro, dia. Kalau ini enggak begitu panas. Panas rusak pasti, ya. Ya. Panas rusak pasti. Nah makanya ini nggak panas, terangnya lumayan lah ya. Yang pasti warnanya putih, Bro. Kalau yang asli bawaan pabrik kan warnanya kuning gitu ya. Nah seperti ini LED-nya warna putih ya. Saya kasih bonus satu. Jadi tiap pembelian mulai bulan Juli saya kasih.
sampai stoknya habis ya. Kalau stoknya habis jangan saya jangan ditagi. Pas saya minta LED-nya, waduh nggak ada, ini saya kasih free kok ya. Nah ini soket ininya kan macam-macam tiap mobil. Nah ini namanya Veston, ada yang soketnya T10 ya, ada yang soketnya Bayonet. Jadi saya kasih semua karena dalam paket penjualannya memang dapat gitu ya. Saya taruhkan di sini, barang sampai tinggal pasang sebenarnya ya, tidak ada yang perlu dipotong-potong, semua PNP ya. Oke, terima kasih Bapak yang sudah order. Yang belum order masih ragu, silakan WhatsApp saya 0898-269-3838. Saya ulang, ini adalah Automax dual color ya, all weather 6.000-3.000, ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru, harganya adalah 780.000 ya, garansi 6 bulan. Terima kasih.